salam sejahtera bersama saya Aristal Sina selaku kru TV PSS Azan Negeri SMK Putra Jaya 92. Pada hari ini sekolah kami telah mengadakan Majlis Pameran dan Bengkel Inovasi RCJ Pejuang N2 di Dewan Tuan Berdua SMK Putra Jaya 92. Formula Kebangsaan Putra Jaya 92 menyaut cabaran JPWP bagi mengetengahkan satu projek inti iaitu Inovasi RCJ yang merupakan niche area bagi sekolah-sekolah di bawah PPD Langkawi. Program ini bertujuan untuk memberi inspirasi kepada guru dan murid, terutamanya murid di SMK Putra Jaya 92 agar berusaha mencapai kesemulangan dan berani meneroka inovasi dalam bidang sains dan teknologi, terusnya memantapkan ilmu dalam bidang STEM. Program ini juga bertujuan memberi pendedahan dan memupuk minat kepada murid. Kita kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum, saya Arisa Usmina bersama-sama dengan saya Cikgu Ronizam iaitu salah seorang facilitator Jet Kawalan Jauh. Baiklah Cikgu, saya ingin tanyakan tiga soalan untuk hari ini. Apakah pendapat Cikgu tentang sambutan program pada hari ini? Terima kasih saudari. Assalamualaikum. Pada hari ini kita ada buat bengkel dan pameran Jet Kawalan Jauh di SMK Putrajaya Precinct 92. Sambutan pada hari ini amat mengejutkan saya. Boleh dikatakan semua murid terlibat dalam pameran dan bengkel pada hari ini. Kita ada bengkel kepada 20 orang peserta dalam proses pembinaan body jet Kawalan Jauh, dan kita juga ada kelas simulator untuk penerbangan kapal terbang Kawalan Jauh. Dan seterusnya kita ada pameran jet Kawalan Jauh, yang mana pameran ini digunakan semasa pertandingan inovasi jet Kawalan Jauh. Jadi saya amat rasa teruja dan berbangga lah kerana semua murid menunjukkan minat dalam program pada hari ini. Seterusnya, apakah kemahiran yang diperlukan dalam bidang ini supaya lebih cepat menguasai kemahiran mengawal RCJ? Okey, bagi aktiviti program Jet Kawalan Jauh, ramai murid yang berminat. Tetapi murid tadi perlu mempunyai beberapa ciri semasa menjalani latihan pemasangan, pembinaan body dan seterusnya ada semasa latihan penerbangan. Jadi murid ataupun peserta kita perlu mempunyai disiplin yang tinggi, seterusnya kecekalan dan sabar ketika menjalani latihan. Sekiranya berlaku crash jet semasa latihan, peserta tadi perlu membuat pembaikan atau pembaik pulih pesawat yang crash setiap kali latihan penerbangan dijalankan. Jadi dia akan mengambil masa beberapa bulan sebelum peserta tadi dapat memahirkan diri dalam mengawal jet Kawalan Jauh hasil ciptaannya. Baiklah Cikgu. Dan yang terakhir, apakah kelebihan yang dapat kita ambil daripada program ini? Okey, dalam program ini yang pertama, daripada pengalaman saya dalam melatih murid-murid untuk menjadi seorang juru terbang jet Kawalan Jauh, dia akan mengambil masa dan juga pengorbanan serta kesabaran yang tinggi peserta. Peserta ni dia bukan sekadar menghasilkan sebuah jet sehingga pandai mengawal, tetapi dia perlu membuat 5 hingga ke 6 buah body jet sehingga dia berjaya mengawal jet tersebut, dan akan mengambil masa lebih kurang paling cepat 2 bulan hingga ke 3 bulan. Itu adalah pengorbanan yang amat tinggi daripada seorang juruterbang. Baiklah, terima kasih Cikgu Ronizam. Itu saja daripada saya Arisa Usmina selaku Kru TV PSS Azan Negeri SMK Putrajaya 92. Kita jumpa lagi di episod akan datang.